Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang ke channel YouTube saya. Welcome to my channel YouTube Imam Syukri. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen yang baik-baik saja. Yang mana yang membina, insya-Allah, yang mana yang tak betul pun sila beri teguran. Mudah-mudahan ianya ada manfaat bersama. Hari ini apa yang saya nak kongsikan ya? Sama-sama nantikan. Hari ini saya nak berkongsikan dua produk utama yang diasaskan daripada BioRich, syarikat BioRich. Okey, sebelum saya share lebih lanjut produk ni, saya nak memperkenankan sedikit sebanyak biodata syarikat BioRich. Kalaulah diberi peluang untuk saya mengubahlah ataupun untuk mengubah masa lalu, apa yang saya nak dikongsikan adalah ialah saya nak, kalau contohlah 10 tahun lalu kalau diubahlah boleh diundur masa, saya nak ambil produk-produk kesihatan sebab banyak. Jadi saya dah banyak ketinggalan. Oleh itu hari ini saya nak mempromosikan dua produk utama daripada syarikat BioRich. Baik, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan sedikit sebanyak biodata yang apa yang saya ingatlah daripada syarikat ini. Syarikat BioRich ni ditubuhkan pada tahun 1998. Dia banyak menghasilkan produk-produk utamalah seperti gula, teh tarik, jus delima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan otak dan juga macam-macam produk yang dikeluarkan. Hari ini saya nak mempromosikan dua produk utama iaitu gula dan juga teh tarik. Ha, menarik kan? Dan semua orang telah pun menggunakan dua produk ni, teh tarik dan juga gula. Tapi gula ni dia special. Kenapa? Sebab dia halus. Kemudian dia adalah lebih manis daripada gula biasa. Ha, kenapa? Kita tunggu. Okey, contohnya ini gulanya. Ini gulanya. Okey, saya boleh buka gulanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat, saya OKU. Tak boleh melihat, nampak. Gula ni begitu halus. Okey, kalau dibandingkan dengan gula yang sediakala, dia kasar sikit kan, ini dia halus. Kemudian dia apabila buat air, kita buat air, tuan-tuan dan puan-puan buat air, letak gula, kalau dalam jug letak 2 sudu dah pemanis. 2 sudu, bayangkan. Kalau kita buat air biasa ni, ambil gula letak 4 sudu, kadang-kadang kalau kadang-kadang letak 5 sudu baru manis kan. Yang ni gula ni halus, letak 2 sudu telah pun mencukupi manis. Tapi kalau kita buat dalam cawan kecil, contoh kita buat air kopi O, kita buat air teh dan sebagainya, 1 sudu telah pun memadai. Ini kecil. Ha, ini kecil. Dia ada balang besar. Tapi hari ini saya tunjuk yang kecil, simple je. Kecil ni, tuan-tuan dan puan-puan, kecil ni kita boleh buat 100 cawan air. Kecil ni. Ha, kecil ni boleh buat 100 cawan air. Kandungan dia, dia memang halus. Kemudian gula ni, dia stevia. Gula stevia ni, dia boleh mengurangkan kencing manis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya dah cuba gula ni. Okey, saya dah cuba. Sebab dalam diri saya pun sebenarnya saya ada penyakit juga, iaitu obesity. Ha, penyakit orang kata, senang cerita kena ada diet lah. Jadi alhamdulillah, selama 3 bulan saya cuba gula O ni, alhamdulillah dia memberi rangsangan yang baiklah. Dan yang paling penting, ayah saya sekarang ni yang tinggal dekat Negeri Sembilan, dia ada penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis tahap 4. Alhamdulillah, dengan menggunakan gula O ni sedikit sebanyak, dengan izin Allah, bukan gula O yang menyembuhkan. Ha, cuma kita hanya berusaha. Okay? Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi sedikit sebanyak gula O ni mengurangkan kencing manis. Alhamdulillah sekarang ni, ayah saya sekarang ni dah tak ada lagi diabetes, dah tak ada lagi kencing manis. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan gula ini. Ha, perlu mendapat gula ni. Harga balang besar, hari ni saya buat kecil je. Ha, sebab balang besar tu dah habis, stop.
Harga balang besar harganya adalah RM80. Harga kecil adalah RM20. Ha, akan tetapi syarikat BioRich ni juga dia memberi ataupun membuka peluang untuk menjadi usahawan di dalam syarikat BioRich ini. Ha, tambah-tambah PKP ni kan kita perlukan banyak sumber, ya, perlu banyakkan sumber kewangan, nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar dan sebagainya, macam-macam lah bayar kita nak bayar kan. Tapi syarikat BioRich ni dia buka peluang untuk seseorang nak menjadi ahli. Ha, hanya baik buat bayaran RM210 akan dapat produk-produk seperti gula, teh tarik, tuan-tuan boleh pilih ada kopi dan sebagainya, macam-macam, ada jus delima dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak mempromosikan gula dan juga teh tarik. Tuan-tuan jelas, kalau nak tahu lebih lanjut tuan-tuan boleh komen, okay, ataupun ada persoalan, sebarang kemusykilan tentang gula ni, tuan-tuan boleh komen dan juga tulis apa yang tuan-tuan tak faham mengenai gula yang saya sebutkan tadi. Okay, itu yang pertama tentang gula. Yang kedua pula, produk yang kedua pada hari ini adalah teh tarik. Ha, teh tarik tu dia balangnya besar. Okey, saya buka sikit. Kita buka dulu sebabnya dia dalam plastik kan. Ha, kita buka dulu yang macam ni. Ha, okey, macam mana nak buka ni? Ha, okey. Biasalah OKU kan. Ha, kita buka sedikit. Balangnya cantik, begitu cantik sekali. Teh tarik ni kemudian dia ada macam ni. Ha, dia ada penutup depan ni juga. Ha, kemudian tu dia teh tarik. Ha, baik punya teh tarik. Okey, teh tarik yang dikeluarkan oleh syarikat BioRich. Saya pun dah minum teh tarik ni. Sedap. Dia bukannya macam teh tarik kedai mamak. Teh tarik kedai mamak ni dia letak susu pekat, yang pekat sangat-sangat kan. Yang ni dia sedang-sedang tapi manis dan juga sangat-sangat ringan badan. Dalam balang ini ada teh tarik ni mengandungi 20 secek. Ha, 20 secek teh tarik ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mesti tanya, apa kelebihan teh tarik ni? Kelebihannya yang pertama sekali, siapa minum teh tarik ni dia hilang dahaga sebab dia panas kan. Dia hilang dahaga. Yang kedua, dia rasa sedap. Yang paling penting tuan-tuan, tahu apa? Yang paling penting, kalau kita ada masalah sakit buah pinggang, insyaAllah biiznillah, dengan izin Allah boleh hilang. Kemudian kita ada rasa ada yang penyakit batu karang. ada seorang pelanggan yang beli dekat saya teh tarik ni, dia kata, "Ustaz, saya dah minum teh tarik ni tapi alhamdulillah malam tu ustaz saya kencing keluar batu karang yang kecil tu, yang halus-halus tu, nampak macam tepung tu." Alhamdulillah, saya kata ini semua kerja Allah, saya hanya usaha je benda-benda yang macam ni. Tapi bagus, ha, teh tarik ni dia bagus. Tapi yang paling penting, siapa yang ada masalah migrain, ada masalah apa lagi, bekerja banyak dan sebagainya, boleh amalkan teh tarik ini. Nampak macam, ui, teh tarik lah bahaya kan, tapi tak. Hakikatnya dia memang buat dah sempena dah kuat. Dia ada apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tambah badam, bali, kurma, dan dia ikut seperti mana pemakanan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teh tarik ni tuan-tuan perlu ada, setiap rumah perlu ada satu. Yang paling penting, orang kata beli. Ha, jangan tak beli. Beli produk ini. Ha, ataupun tuan-tuan nak jadi ahli dan sebagainya, tuan-tuan boleh tinggalkan komen di bawah itu. Macam mana nak jadi ahli, macam mana nak buat duit dan sebagainya. Syarikat ni memang sekarang ni tengah buka peluang untuk kita nak buat, nak meniaga ataupun nak jadi ahli. InsyaAllah sekarang ni banyak dah, dah banyak dah orang yang join venture dalam syarikat BioRich ini. Tuan-tuan boleh tengok website jugalah syarikat BioRich ni. Nanti saya akan hantar link di dalam tempat ni. Nanti tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok video-video yang terkandung di dalam syarikat BioRich ini. So itu saja produk, dua produk yang saya nak mempromosikan pada hari ini. Seandainya ada manfaat bersama, tuan-tuan boleh subscribe, like dan juga komen dan share. Yang paling penting, jangan lupa, insyaAllah tonton video saya yang seterusnya pada episod yang akan datang. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita pada petang ini, jangan lupa juga like sahabat qarib saya, iaitu di channel MEOR, 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 FEZ, Mior Fish. Banyak
banyak saya tengok dalam dia punya channel tu, banyak perkongsian yang menarik yang dia kongsikan. Antaranya adalah apa? Ha, antaranya macam view makanan, antaranya adalah ilmu pengetahuan, antaranya lagi apa dia? Satu masjid yang saya tengok pada tahun 2012, dia pandai reka bentuk bangunan, iaitu Masjid Saifullah. Bukan masjid ni boleh tuan-tuan boleh sembahyang, dia ni memang pakar buat model. Ha, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut, sila subscribe channel MEORFEZ, Meor Fiz. Ha, kalau nama sebenarnya tu adalah Muhammad Hafiz, tapi nama panggilan manjanya adalah Meor Fiz ataupun Mio, senang cerita. Dialah yang banyak menolong saya dan dialah banyak yang menaikkan semangat untuk saya buat channel YouTube ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan murah hati, tuan-tuan ada orang kata apa? Ada niat yang tersendiri ataupun ada apa-apa yang nak ditanyakan kepada beliau pun boleh. Tuan-tuan type saja MEOR, tengok video-video yang telah pun disiarkan di dalam itu, dan jangan lupa juga share, subscribe channel saya ini ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.